Air mancurnya dihidupin aja. Oh iya, air lagi diproses agar dia nurut yang kita arahkan, sesuai yang kita inginkan kita arahkan. Jadi kalau mau ngarahkan itu ya masih cabangnya kecil gini, kalau udah besar agak susah. Kalau nggak dikawatin dia kaku, jadi seninya kurang. Ini benteng udah dibuka biar cepet akarnya tuh tembus ke tanah. Kalau enggak dia di samping aja. Jadi ini pancurannya dihidupkan biar burung yang sedang diumbar itu nggak kedengaran yang di ternak. Nanti dia tarung.